titik-titik yang semestinya. Karena belakangan ini teman-teman oknum dinas perhubungan melakukan ekspansi yang tadinya bertugas di timbangan terus-terus berjalan, bahkan melakukan razia yang harusnya dilakukan oleh bapak-bapak polisi. Kedatangan kami hari ini tolong jangan salah artikan, ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang kami kepada Kota Bekasi. Kami Asosiasi Pengemudi Indonesia RPPI ingin mendorong pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Perhubungan Kota Bekasi, untuk ayo Pak Ibu kita bekerja. Bukan nggak sih Kota Bekasi itu image-nya tuh nggak bagus di mata pengemudi. Ke depan semoga teman-teman itu nggak tergantung ya setiap masuk Kota Bekasi itu langkahnya tuh di mana. Jadi teman-teman masih ada yang mau dikerjain pengemudinya. Tadi pagi saya dapat info katanya bapak akan disuruh pergi ke Bandung. Bandungnya jangan salah dulu. Ternyata barusan kata Pak Komandan Agung ada kok Pak Kadisnya. Kita ambil ya sama-sama. Disuruh ke Bandung, tunjukkan pesertamu. Bersama kita menyampaikan
Intinya saya ingin terima kasih dan mungkin terutama dari pihak itu, soalnya tapi kalau begitu pun jangan kalau masuk itu yang takut dan akhirnya dan kita ini dan bos tapi cuma dia di situ kadang-kadang diminta 500 ribu kadang-kadang kami mungkin kadang-kadang sampai pasti jadi intinya kalau tidak besok yang mana sekarang mereka STNK sama SIM saya ditanya itu mereka aturannya itu aja dari kita harus habis juga buat teman-teman yang berlagak. Istilah begini apa?